kita akan coba memasuki wahana yang ada di Grand Palais, yaitu wahana planetarium. Kita coba masuk. Ini ada ruangan eksibisi terlebih dahulu. Di sini ada salah satu contoh satelit di dunia yang paling terkenal, yaitu satelit Palapa. Terus di sebelah sana, di belakangnya kita bisa melihat ada tokoh-tokoh penemu atau tokoh-tokoh yang berperan penting untuk keastronomian di dunia. Nah, di sana ada tokoh-tokoh yang lainnya. Baik, bisa berbincang sebentar. Baik. Ini wahana apa ya? Wahana Digital Planetarium. Oh, Digital Planetarium. Lalu pertama? Pertama di Jawa Barat. Pertama di Jawa Barat, luar biasa. Iya. Untuk jadwal dibuka setiap hari? Untuk jadwal dibuka setiap hari kecuali hari Jumat. Satu hari kita melakukan 5 penayangan. Jam pertama di jam 9.30. Yang kedua? Di jam 10.30. Yang ketiga? Di jam 12.30. Sampai di jam 2.30. Jadi ada 4 penayangan setiap hari? Iya, untuk khusus Sabtu dan Minggu kita penayangannya ditambah satu penayangan di jam 15.15. Sambil kita jalan untuk sebelum masuk ke area penayangan, di sini juga ada sejarah eksplorasi luar angkasa. Jadi dimulai dari penerbangan pertama ke luar angkasa sampai yang terbaru. Nah, di sini juga ada salah satu contoh astronot dari Indonesia. Jadi Indonesia juga ternyata sudah punya astronot duluan. Luar biasa. Cuma jarang diketahui. Pada tahunnya astronot itu Neil Armstrong dan lain sebagainya, astronot luar. Padahal Indonesia juga punya 2 astronot. Awalnya ya? Iya, astronot pertama di Indonesia. Namun kedua astronot tersebut tidak sampai jadi terbang. Karena kan ada gangguan teknis, si pesawatnya meledak, jadi tidak jadi terbang. Namun udah resmi dilantik menjadi astronot. Luar biasa. Untuk pengunjung sendiri, kurang lebih berapa? Untuk pengunjung kurang lebih sekitar 200 per hari. Iya, standarnya 200 per hari. Untuk satu penayangan kita bisa muat dimaksimalkan di 60 orang untuk masuk ke sini. Jadi pada intinya planetarium ini pertama kali yang di Purwakarta juga di Jawa Barat? Di Jawa Barat, iya. Planetarium terdekat selain di sini itu adanya cuma di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Oh, ini ruangannya? Iya, ini ruang penayangan ya. Nanti kita penayangannya itu kayak seperti nonton film lain, tapi nontonnya di atas. Oh, di atas. Iya, boleh masuk. Baik, pemirsa, kita akan coba memasuki ruang penayangan dari planetarium. Selamat datang di Big Bang Planetarium, di mana nanti Bapak, Ibu, dan adik sekalian dapat mengamati benda luar angkasa secara waktu real time. Jadi yang kita lihat di dalam ruangan ini adalah kondisi nyata yang ada di luar angkasa. Sebelumnya, dimohon untuk tidak makan dan minum selama berada di dalam ruangan. Juga dimohon untuk sedikit meredupkan alat komunikasinya, karena nanti kita di dalam sini akan kondisinya gelap. Langsung saja kita akan mulai. Purwakarta pada sore hari ini, di mana di sini ada keterangan arah mata angin yang sesuai dengan kota Purwakarta. Di sebelah kanan saya di sini ada huruf B, yaitu arah mata angin bagian barat. Lalu di dekat pintu masuk di sini ada huruf S, yaitu arah mata angin selatan. Di belakang sini ada huruf T, yaitu timur, dan di depan ada huruf U, yaitu utara. Lalu dari arah barat ke utara di sini ada keterangan tanggal pada saat hari ini, yaitu tanggal 1 bulan 9 tahun 2019 pada jam 3.42 waktu sore hari ini, di mana di sini kita dapat melihat matahari sudah hampir mau tenggelam ke arah barat. Sesaat lagi kita akan menyaksikan benda-benda yang ada di luar angkasa. Terlebih dahulu kita hilangkan atmosfernya. Nah, seperti
seperti inilah kondisi yang ada di luar angkasa, di mana kondisinya memang seperti ini. Ini bukanlah langit malam yang ada di bumi, ini adalah langit di luar angkasa, di mana di sini cahaya matahari sedikit diredupkan. Di sini kita dapat melihat banyak sekali bintang-bintang yang berkelap-kelip. Juga di sini kita dapat melihat adanya seperti tumpahan susu atau kabut di sini. Ini adalah galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti, yang biasa kita sebut juga sebagai Milky Way. Di mana di dalam Milky Way ini terdapat ratusan miliaran bintang terdapat di dalam galaksi Bima Sakti kita ini. Selanjutnya ada benda langit lainnya yang biasa kita sebut sebagai planet. Nah, planet yang kita lihat saat ini ternyata tidak semuanya muncul. Seperti yang kita tahu, jumlah planet yang kita kenal hanya berjumlah 8. Dimulai dari planet Merkurius hingga planet Neptunus ya. Nah, tapi di sini kita lihat dari arah timur, kita bisa lihat di sini ada planet Pluto. Nah, di mana mungkin Bapak Ibu sekalian di sini mengenal planet Pluto ini dulu termasuk sebagai planet utama tata surya kita di urutan ke-9 setelah planet Neptunus. Namun, perlu Bapak Ibu ketahui sekalian bahwa planet Pluto ternyata sudah dieliminasi dari planet utama tata surya kita. Mengapa? Karena planet Pluto ini memiliki laju lintasan orbit yang tidak beraturan, yang mengakibatkan dia dikhawatirkan akan menabrak planet lain dengan jalur yang berantakan seperti itu. Lalu naik lagi ke atas, di sini ada planet Saturnus, di mana Saturnus ini adalah planet bercincin yang dia juga dinamakan sebagai Plato planet karena bentuknya yang sangatlah indah. Lalu di atas ini ada planet Jupiter, planet yang paling besar dalam tata surya kita. Lalu ada planet Ceres, Haumea, dan Makemake. Di mana mereka ini juga termasuk ke dalam golongan planet kerdil. Dia tidak dikategorikan sebagai planet utama tata surya kita. Pluto saat ini juga tergolong sebagai planet kerdil bersama teman-temannya di sini. Satu lagi yaitu planet Eris. Nah, kita lanjut lagi di sini ada bulan, satelit alami bumi kita, Venus si bintang kejora. Lalu di sini ada planet Mars si planet merah. Lalu di belakangnya ada matahari pusat tata surya kita, dan ada planet Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Kita akan coba mengamati terlebih dahulu ke arah matahari. Nah, kita lihat matahari lebih dekat lagi. Ini dia matahari, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya kita. Matahari ini sebenarnya berwarna putih. Di permukaannya itu suhunya bisa mencapai sekitar 4000 sampai 6000 derajat Celcius. Nah, mengapa jika kita melihat matahari dari bumi itu berwarna agak kuning? Karena dia ini membiaskan cahayanya, lalu di bumi kan memiliki atmosfer sehingga menutupi warna putih tersebut. Dan sini kita dapat melihat ternyata bukan hanya kuning juga putih, di sini ada bintik hitam di matahari. Di mana di bintik hitam matahari ini disebut sebagai sunspot, yaitu suhu terdingin di matahari. Suhu terdingin di matahari mencapai 3000 derajat Celcius. Kalau misalkan Bapak-Ibu sekalian di sini coba masak air sampai berdiri, suhunya hanya sekitar 100 derajat Celcius saja. Kalau di matahari, suhu terdinginnya ternyata 3000 derajat Celcius. Itulah kira-kira tentang matahari. Kita kembali lagi ke langit saat ini. Kita akan coba mengamati planet lainnya. Kita akan coba mengamati planet yang paling cantik dalam tata surya kita. Ada di sebelah timur di sini kita lihat planet Saturnus. Oke. Ini dia planet Saturnus lebih dekat lagi. Nah, benar-benar indah, teman-teman. Di sini planet Saturnus ini adalah planet kedua terbesar setelah Jupiter, di mana planet Saturnus ini tidak memiliki permukaan untuk diinjak. Planet Saturnus ini dia itu tergolongnya sebagai planet gas karena dia tidak memiliki permukaan untuk diinjak. Nah, kalau di cincin dari Saturnus itu terbuatnya dari partikel-partikel es yang membeku di sini banyak sekali ya.
Nah, ukurannya itu sekitar genggaman tangan kita hingga sebesar gedung ada di sini. Kalau di luar angkasa itu, ukuran sebesar gedung itu masih dikatakan sebagai debu luar angkasa, ya. Nah, di sini banyak sekali partikel-partikel es yang membeku ada di sini. Lalu satelit alami si planet Saturnus ini ada kurang lebih sekitar 56. Nah, kita bisa lihat di sini ada Dion, Atlas, Neptun, Janus dan lain sebagainya. Jika kita keluar, di sini masih kita dapat lihat satelit alami dari si planet Saturnus. Nah, masih banyak lagi ya. Itu dia planet Saturnus. Selanjutnya bukan hanya planet saja, kita juga akan mengenal yang namanya bintang. Jadi pada zaman dahulu kala, yang kita ini seringkali menghubungkan dari bintang satu ke bintang yang lainnya, sehingga tersusunlah sebuah garis hayal seperti ini. Jadi dinamakan dengan rasi bintang. Di mana rasi bintang ini memiliki nama-nama yang berjumlah 88. Lalu garis-garis hayal ini diilustrasikan menjadi sebuah bentuk benda atau hewan mitologi Yunani kuno zaman dahulu. Jadilah sebuah gambar yang kita ketahui sampai saat ini seperti ini. Nah, ini dia rasi bintang. Di mana rasi bintang yang biasa kita ketahui itu biasanya disebut sebagai zodiak. Tapi zodiak yang kita tahu hanya berjumlah 12 rasi bintang saja. Mengapa? Nah, kita lihat di sini ada garis yang berwarna merah. Ini merupakan garis lintas matahari atau garis ekuator. Di mana ternyata rasi bintang ini tersentuh atau terlewati oleh garis merah ini, ya. Kita lihat dari arah timur di sini ada rasi bintang Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo, Leo dan lain sebagainya. Jadilah rasi bintang yang kita tahu hanya berjumlah 12 rasi bintang saja, mewakili tiap bulannya dalam satu tahun. Itulah tentang rasi bintang. Selanjutnya di akhir ada coba cuplikan video tentang tata surya kita. Selamat menyaksikan.
Tadi tentang tata surya kita, mohon dicek kembali dalam bawaannya. Terima kasih sudah berkunjung di Big Bang Planetarium. Untuk videonya teh gimana? Untuk videonya durasinya di sini ada macam-macam, ada 7 menit, ada 14 menit, tergantung dari nanti pengunjungnya dia usia berapa. Misalkan nanti dia pengunjungnya dewasa atau anak kecil, nanti disesuaikan karena tiap video itu mengandung ilmu, jadi tiap anak atau dewasa juga berbeda ilmu pengetahuannya. Jadi ada tingkatan lebih mendalam lagi yang bisa diterapkan nanti untuk anak-anak seperti apa, untuk dewasa seperti apa. Untuk kapasitas kursi berapa orang nih? Kapasitas kursi di sini ada 58 kursi, maksimal di sini bisa sampai 60 kursi. Penayangannya seberapa menit tadi? Kalau penayangan total dimulai dari narasi hingga akhir itu bisa mencapai 20 menit. 20 menit ya. Dengan tiket tadi berapa? Tiket 20.000 per orangnya. 20.000 per orangnya ya. Dari hari baik hari kerja maupun hari weekend juga sama. Iya, sama.